Pada hari itu, Diwan senang sekali bisa bermain sama Kak Pikri. Main badminton bersama. Yes! Menang! Main ayunan bersama. Wow. Takut! Udah berhenti! Lebih kencang! Wah! Wah! Hah, mana sih kakak? Diwan! Terlalu kencang. Main catur bersama. Oke. Menarik. Dek, gak bisa dong. Kuda langsung makan kesini. Emang gak bisa ya, Kak? Diwan sebenarnya bisa gak sih main catur? Emang gimana cara main catur? Main ludo. Dan main kejar-kejaran. Udah, Dek. Kakak capek ya. Ya udah. Hari itu sangat senang sekali. Tapi ternyata ada yang aneh dari Kak Pikri. Kak, kakak kenapa? Gak apa-apa, Dek. Kakak cuma capek aja. Oh, capek. Ya udah, Dian ambilin minum dulu ya. Hah? Itu siapa? Kok ada cewek sih? Apa mungkin tukang paket? Tapi kok cantik ya? Kok si kakak kelihatan tertarik sih? Dia siapa ya? Kok berani-beraninya mereka tertawa tanpa Diwan? Harus dilabrak ini mah. Stop! Kenapa, Dek? Kamu siapanya Kak Fikri? Aku pasirnya Kak Fikri. Apa? Kamu siapa, Dek? Aku adik kesayangan Kak Fikri satu-satunya. Oh, kamu adiknya Kak Fikri. Ih, lucu banget deh kamu. Ih, apaan sih? Sok kenal deh. Kamu pasti bakal ngerebut Kak Fikri kan dari aku? Aku gak ada niatan ke situ kok. Malah, kakak kamu yang ngejar-ngejar aku. Ah, Dian gak percaya. Tuh, lihat aja. Bener juga ya. Pokoknya Dian gak mau tahu kakak harus jauhin Kak Fikri. Tapi, Dek, kakak tuh udah terlanjur sayang banget sama kakak kamu. Malah, bentar lagi aku mau dilamar sama dia. Udah ya main debat-debatannya. Nih, buat jajan kamu. Ih, apaan sih emangnya Diwan anak kecil dikasih uang. Diwan gak akan tersogok sama uang ini. Kakak mau kemana? Ini, Dek. Kakak mau main sama pacar kakak. Ikut ya? Jangan. Ah, nanti Diwan gangguin kakak. Ah, udah, jangan-jangan ya. Diwan di rumah aja, oke? Halo, sayang. Iya. Ini mah harus ikut, ah. Ini bagus. Aku pernah kesini tahu sama mantan aku. Ya. Ke sini. Ya. Nah. Aduh, mereka mau kemana tuh? Ih, ada monyet.
Tapi aku udah biasa sih lihat monyet. Soalnya teman aku kayak monyet juga. Wah, monyet. Oi, monyet, oi. Oi. Mabar yuk. Oi, monyet. Ya. Udah jauh sih. Indah banget ya. Kalau aku gini-gini kamu takut enggak? Hey, I've been dreaming about you. Hah? Diman kok ada di sini sih? Ya pengen ikut lah, Kak. Nek, kenapa enggak nunggu di rumah aja sih? Kan bosan di rumah. Ayo tuh. Minta jajan. Aku jajan dulu ya. Kak, kok Diman 10 ribu? Sedangkan dia 50 ribu. Diman kan keluarga kakak. Dek, zaman sekarang kan gitu. Harus lebih mementingkan pacar dibandingkan keluarga sendiri. Jangan gitu, Kak. Nanti penonton ada yang kesindir. Udah, Dek. Lagian kan Diman masih kecil. Kalau dia kan calon istri kakak udah gede. Ya udah deh. Kamu mau nyobain nggak? Ini enak tau. Said we'd be young forever. You taught me how to love, and nothing could be better than you and me, you and me. Baby, it was you and me. We could never fall, but nobody could break us. Yeah, I thought we had it all. Take me back to when it was you and me, you and me. Baby, it was you and me. Salsa, ya. Aku mau ngomong sesuatu deh sama kamu. Minggu depan, aku mau ngelamar kamu ya. Hah, serius? Iya dong, aku serius. Karena aku selalu kepikiran kamu. Lagian kan, kalau udah sayang, masa tujuannya harus putus sih? Pasti harus nikah dong. Tapi, emang kamu udah beneran yakin ngelamar aku? Udah dong, aku sampai nyari pekerjaan dua, biar kita bisa hidup berkecukupan. Terus aku udah siapin rumah, terus udah siapin kasur. Ya? Oke. Ah, pokoknya mah, aku udah menyiapkan semuanya deh. Ya udah, aku tunggu kamu datang ke orang tua aku ya di rumah. Siap. Tapi aku harus terima loh. Iya. By the way, aku pengen belanjain kamu deh. Oke banget. Iya, aku gak tahu deh, kayak aku ke keluarga suka lupa, tapi ke kamu suka agak lupa. Itu bagus banget. Iya. La da 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 da. La da da. La da la da da da. Dek, ada kabar gembira. Jadi kan kakak itu mau ngelamar cewek kakak nih. Abis itu sudah pasti bakal diterima. Udah fix karena dia juga sayang sama kakak. Yes. Kok kakak jahat sih sama Diwan? Jahat kenapa, Dek? Kakak tega ninggalin Diwan hanya demi cewek itu. Dek, bukan gitu maksudnya. Emang kakak gak mau main lagi sama Diwan? Dek, walaupun kakak sudah berpasangan,
Kakak gak akan lupa kok main sama Diwan. Kakak kan sudah dewasa. Jadi sudah pasti harus ada pasangan, Dek. Diwan, kalau sudah seusia kakak, Diwan pasti ngerti. Masa Diwan mau ngelihat kakaknya tua, terus-terusan jomblo, gak nikah-nikah? Emang kakak gak sayang lagi sama Diwan? Rasa sayang itu bisa berbentuk hal lain, Dek. Sekarang kakak yang mau nanya sama Diwan. Emangnya Diwan gak sayang sama kakak? Yaudah deh, Diwan ikhlasin demi kebahagiaan kakak. Oke. Tapi jangan lupa lagi main sama Diwan ya. Siap! Ayo! Aduh, kangen banget sama dia. Itulah kenapa aku main ke jembatan ini. Biar ingat dia terus, karena kita sering main di sini. Aku gak nyangka wanita yang aku cintai selingkuh di belakangku. Aku jadi inget Diwan. Aku ngerasa sudah mengabaikan Diwan. Lebih baik aku temuin Diwan dan main sama Diwan. Kakak, Kak, Diwan kan sekarang udah dewasa. Kakak harus ngertiin Diwan. Kak, kakak harus ikhlas ya. Nanti kalau kakak udah dewasa juga ngerti kok. Nanti kita bakal main kok, tenang. Sekarang Diwan lagi sibuk, oke? Okay? Ya udah deh. Ayo baby, kita main kesana. Eleh, aku budak. Catching the flight, I'm coming home. Back to the place I've always known.